pesanan untuk kaleng ini kebanyakan untuk parcel teman-teman yang punya usaha kue. Biasanya dia sekaligus packing sama toplesnya. Jadi toplesnya kan mereka bersaing supaya kuenya ini laku. Nah, nggak hanya di packing biasa cuma pakai mika, akhirnya pakai toples. Karena di pasaran sudah banyak toples polos, akhirnya mereka minta toples lukis. Karena untuk beberapa orang tertentu yang high class, mereka ingin sesuatu yang unik, yang semua orang, nggak banyak orang punya. Aku suka ini yang ibu-ibu lagi penjual sama pembeli. Gambar penjual sama pembeli. Ya suka aja, soalnya unik aja sih. Yang lainnya soalnya ini apa namanya? Ada masjid juga berhubung lebaran. Jadi keren di sini kayak cerita ya, cerita umat beragama. Kayak solidaritas antar umat beragama. Jadi ada Kristen, ada gerejanya, ada masjid, ada penjual sama pembeli. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.